Halo teman-teman, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue main turbo lagi. Atau kenapa gue ketagihan turbo ya teman-teman? Gimana? Kenapa ya? Turbo ini kita bisa cepet. Maksudnya di turbo itu kita bisa cepet nyari kombinasi. Terus kalau mau transisi gampang, mana kristalnya cepet dapet, gak perlu nabung-nabung amat, kita bisa langsung ngebar-bar aja. Terus waktunya juga cepet gitu loh. Jadi enak. Untuk gue sebenarnya gue agak ketagihan sih ya, tetap gue main klasik, tapi sekarang lagi pengen main turbo aja ya kan. Nah di video kali ini gue nemu combo ini, kalau udah jadi sih OP banget sih. 6 elf, 6 assassin, 2 beastnya ini gue dapet dari si Venom sama Hornet. Nah sebenarnya kita tuh kuncinya itu di Sword Dancer sih biar jadi combo ini. Jadi kalau misalnya Sword Dancer-nya nggak dapet, itu nggak bisa jadi 6 assassin 6 elf, harus ngorbanin salah satunya. Nah kalau dia nggak jadi dua-duanya, ini jadi kombonya agak fail sih. Memang di sini agak gambling, jadi agak kita di sini kalau pakai combo ini tuh harus banyak-banyak berharap sama Tencent ya. Oke langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, kita di dalam game. Di sini kita ambil Hawk Rider sama Crossroads dulu. Di sini gua belum tahu mau pakai combo apa. Jadi gua ambil kemana aja lah gitu, asal-asal. Kalau kita nemu si Devourer, kita ambil buat jadiin si Punisher-nya cuy. Top global tuh banyak banget ya yang pakai Punisher. Memang combo itu agak free, kalau agak imba sih, apalagi kalau udah jadi ngeri banget. Bukannya area itu loh, sakit banget. Apalagi si Devourer-nya itu kalau udah berubah, wah pedih. The Search, kasih Search. Combo Rider kah? Tapi assassin juga keluar banyak, keluar semua 4 biji. Gua ambil juga lah. Ya, kalau mau transisi gampang kan, hero nya udah ada stok gitu. Sudah ada stok. Monster 1, Rider 1. Oke. Masih lawan creep ronde 2, masih santuy. Oke, Bayonet Ninja-nya gua ambil. Ini Lilith sama Bayonet Ninja bisa level 2 nih. Mantap, kalau level 2 mantap nih, bisa main assassin kita. Kalau level 2 di early itu jelas banget. Lilith kita level 2 dong, mantap. Kita masukin Lilith. Kenapa Lilithnya gue tuker, nggak gue masukin aja? Sebenarnya tadi gue mikir biar apa, combo demonnya nggak hilang sih, kan lumayan tepat sen, tapi pikir-pikir lumayan juga sih apa namanya combo Ridernya di early daripada nggak ada combo sama sekali kan. Nggak apa-apalah. Gak tau nih kita menang apa enggak. Hero mereka udah 5, hero lawan udah 5 nih, kita masih 4. Eh, Lilith kita sakit banget areanya. Nice. Kayaknya menang sih. Ya, kayaknya menang kita. Oke, okay, nice. Banyak Lilithnya ke stun. Oke, okay, nice. Kita menang juga tuh. Oh, Sobat Gurun. Namanya Sobat Gurun. Wah, Frost Lotusnya dikasih lagi harusnya bintang 2. Nggak apa-apa, kita ambil si Nighting Angel aja. Nighting Angel punya itulah. Tapi itu gua ngambil apa ya, ambil apa enggak gitu kan. Ambil aja lah, siapa tahu nanti kan ada keluar lagi Sorcerer. Tapi disitu udah ada yang pakai Sorcerer ya, 3 biji udah jadi 3 orang ya, nomor 2 WAW. Wow, atau beneran anak WHW apa
ngidol aja tuh orang. Sini kalah sih kita. Hero-nya udah 5, di situ ada Nether Prince-nya 2 biji lagi. Aduh. Sedep banget. Oke. Santuy. Kenapa gua buru-buru? Gua enggak buru-buru naikin level. Selain gua nabung, terus gua juga masih aman sih darahnya. Jadi gua santai aja naik level. Oke, ini gua jadi level 2. Di sini ada Stinger juga. Waduh. Assassin yang tadi, cuy. Tiga assassin masuk, gua level 2. Kayaknya menang sih harusnya. Harusnya ya, secara teori. Top Raider-nya enggak guna sih. Gua masukin naik Angel aja. Lumayan kan, dia kan nyedot-nyedot mana gitu kebukannya. Lumayan sakit juga. Rock Rider kalau sendirian betah, apa nggak ada combo Rider ya. Harusnya menang sih. Harusnya ya. Enggak, maksudnya bukan harusnya. Kelihatannya secara tapi kalah sih kayaknya. Tebal banget ininya, malah gebukin si Stilfish-nya. Servisnya kan dapat apa? Dapat perlindungan dari itu. Tebel banget. Nah, kalau tipis sudah. Poin apa? Wih, naik Angel kita level 2, Bung. Nice. Disini ada Evergreen gua ambil. Siapa tahu kan jadi si Alpha. Ini gua ambil ya iseng-iseng aja kan. Koleksi bintang 2 walaupun belum dipakai. Ini kayaknya nggak dipakai juga sih. Trio beruang, jadi trio. Gua sih berharap di sini dapat item attack ya. Jubah tanah. Defend. Nah, bisa-bisa ini nih yang gua butuh. Kenapa item attack-nya belum gua taruh di Stinger si level 1 ya. Next Stinger gua kan level 2 udah lumayan, makanya gua taruh di sana. Oke. Kita siapa nih? Elf lagi kayaknya gua pakai elf sih ini. Kasih Forest Breed. Oke, Forest Breed-nya gua naikin buat ngaktifin 4 elf. Elf ini lumayan juga sih. Dia digebuk bisa nyetun, ngegebuk juga bisa nyetun. Jadi kalau lawan hunter-hunter gitu, hunternya jadi sering stuck gitu dia. Kayaknya gua nggak bakal make si rider sih. Jadi si itu gua buang. Tapi kenapa source gua tahan? Gua masih berharap dapat punisher di sini. Masih berharap dapat devour. Jadi kan bisa masuk si siapa namanya si source-nya. Kayaknya menang sih kita. Oh enggak, masih hidup itunya. Kalah kita. Enggak apa-apa. Ini deritanya main elf tuh gini. Di early-early gini kalah kalau belum jadi ya kan. Yang penting jangan keterusan aja. Hornet 4 assassin. Ini bisa 6 assassin sih sebenarnya kalau sama elf. Itu agak susah. Dapat lagi Venomnya. Udah source-nya gue jual. Kayaknya gue gak keluar-keluar di baronnya. Tapi itu ada Nether Prince. Ya udahlah ya, masih kita tahan dulu aja. Siapa tahu kan. Masukin level, gue masukin si Imo, masukin Nether Prince malah. Tapi bener Hornet nih. Nether Prince nanti hilang ke body man. Hornet bagus juga sih. Nyetin-nyetin gitu dia. Kayaknya menang sih kita. Tuh kan. Hornet nyetin-nyetin cuy, bagus. Oke, menang kita. Ustah, itu lama amat bocah perang.
Oke, Hornet gue level 2. Ada Siren juga lagi. Nah, satu dapat. Jadi dapat apa? Druid satu lagi si Neck Owl. Jadi Evergreen kita bisa naik level 2. Ini kayaknya kita nama assassin sih. Gua maunya ini harus naikin level 8 biar chance dapat si Lesinya, Sword Dancer-nya tuh ada gitu. Walaupun cuma 1% sih. Coba tahu hoki kan. Soalnya di support assassin kita nih. Kita tuh dikasih assassin gitu. Isekai. Maradil Sorcerer ini. Gak tau nih bisa menang apa enggak. Force Beat kita langsung hilang dong sama Storm Color. Kayaknya kita masih menang sih. Masih menang ini. Nice. Oke, aman, enjoy. Tapi waduh, Red Reaper yang keluar, Pak. Hornet keluar juga. Siren. Bingung. Buang siapa? Aku nggak usah berharap di Warrior gitu kan. Ini dua skillnya. Tahan dulu lah. Kita tahan dulu. Siapa tahu di Warrior-nya keluar. Nah, di sini kenapa barusan gua ganti si Bionic level 2 nya sebenernya gua mikir buat kedepannya ya, Bionic itu gak masuk combo apa-apa gitu loh. Maksudnya assassin masuk, tapi kan banyak assassin yang lain lebih bagus. Dia tuh bagusnya kalau kita combo sama cyborg. Itu kan gak ada cyborg gua, jadi buat apalah. Source-nya gua jual tadi, gua ngambil goblin. Karena isi kalau elf-nya gak jadi, gua pakai dua warlock pakai goblin kan, biar dapet attack speed-nya gitu maksudnya. Konekin level 8. Gua udah yakin gak bakal keluar di forer. Stinger gua ambil. Nah, venomnya gua masukin supaya apa? Supaya si dapat combo beast. Gua ngorbanin elf di sini, gua tarik forest breed buat ngaktifin 6 assassin gitu. Biar sakit, pedih gitu kan. 6 assassin kan jelas banget tuh kritikalnya. Gak terus mati tuh si apa namanya general power dia TB loh itu. Stealthies. Cicil pokoknya satu-satu dari belakang. Oke, masih aman kita. Harus breed level 2 ambil dulu. Lumayan. Gua lupa ininya apa itemnya dipakai sama si itu lah. Gua bingung nih mau jual siapa. Buat ngaktifin lumayan, kalau bisa tuh aktif 4 druid. Druid tuh kalau bisa tuh 4. Kalau ada yang mau, kalau kita lagi make salah satu dari druid dan mau kita bikin level, kalau bisa tuh kita harus ngoleksi 4 ya, biar lebih gampang ke bintang 3 nya gitu. Tapi di sini kita kalah lah isekai, gak masalah. Masih tahap pengembangan gitu kan, masih masa tahap pertumbuhan. Jadi masih kalah ya no problemo gitu kan. Gue berharap sih dapat Sword Dancer sih. Epic nih kalau dapet Sword Dancer. Oke, Siren kita bintang 2. Gue naikin bintang 9, ngapa? Biar dapat 4 F nya itu. Gue paksain. Force Breed kita kan level 2 juga. Jadi ya, gak masalah sih. Ada orang yang ngigupin mic ini, aduh. Aduh, matiin. Oke,
Oke, Stinger kita level 2. Nice. So, semua pedang bisa gue pindah nih. Roll lagi. Oke, naik all. Gue masuk naik. Gue masih kayak kemungkinan gitu mas naikin naik all kan. Belum level 2. Oke, OTW level 3. Sword Dancer cuy. Udah fix. Jadi returnnya gue jual, Sword Dancer gue masukin ya. Berarti ini fix gue make 6 assassin, 6 elf gitu, tinggal nyari satu lagi. Verbloom kali ya, biar dia semua biar rame gitu kan. Buat TB lumayan. Oke, kita kalah, nggak masalah. Miss Fortune, kayaknya kita nggak pakai warlock sih harusnya. Oke, santai, masih lawan creep. Semua item gue pindahin ke Sword Dancer ya, yang attack itu walaupun bintang 1, Sword Dancer ini masih sakit sih walaupun dia masih bintang 1. Ustep Sorting Dagger, Discord pun gue jual gak pak, ya udah gak mungkin pakai warlock gitu loh. Gue butuhnya gue naikin level 10 biar F gue bisa 6 cuy. Gue masukin itu dulu. Kenapa gua lebih milih Everbloom dibanding si siapa? Wolf Cavalier. Everbloom tuh buat defense bagus gitu loh. Terus dia kan manggil apa? Bunga-bunganya tuh ih sort dancer lagi dong. Wah, nice. Evergreen juga kayaknya nice buat gua. Gitu teman-teman. Jadi Everbloom itu kan buat anak-anak itu kan buat pancingan tuh lumayan dia. Jadi buat defense kita udah gak butuh hitter lagi kayak si siapa? Populer itu karena hitter kita udah dari assassin, cuma kita lebih butuh TB, makanya gue pakai Everbloom. Lumayan anaknya buat jadi TB, dia juga lumayan tebel sih. Pikir-pikir kayaknya sama sih, cuma dia kelebihannya ngambil anak-anaknya itu. Oke, lesinya gue dapet lagi, Stinger Everbloomnya keluar lah gitu. Warna gue jual masih jauh soalnya, gue lebih fokus naikin bintang 3 sih, tapi oke. Bintang 3 Evergreen gue bisa level 3, Siren gue jual sementara. Oke, Evergreen gue bintang 3 1, selesai kan. Tinggal nyari Everbloom dulu nih bintang 3, baru bisa jual si yang lain ini apa namanya, si Neck All ini bisa kita jual. Sekarang tahan dulu. Oke, kepancing, kalau kepancing ini sih ada harapan. Aduh ini, Wolfgambler dia udah level 3 cuy, berat ini. Harus mati duluan, kalau nggak mati duluan ya agak susah gitu loh. Emang sih kalau Wolfgambler udah level 3, Talking Dagger 4, terus sama yang pedang kuning itu, wah udah itu nggak ada obat itu. Roll Everbloom level 2. Nah, bintang 3 nih. Ada si siapa? Si Witch Doctor. Yes. Langsung gua jual semua druid yang lain. Soalnya gua cuma butuh 2 druid itu kan. Kenapa sih jadi enggak gua ambil? Gua mau fokus naikin si Lilith ya. Biar Lilithnya bintang 3. Jujur masih jauh, cuy. Lilith aja yang udah deket. Sebenarnya bagus banget sih kalau Stinger bintang 3, cuma ya gimana ya, masih jauh. Wah, ada sakar apa dia? Kena stun semua. Gak tau nih kita menang apa enggak, tapi kayaknya menang sih kita. Si Evergreen-nya tebel banget.
itu tuh lihat tuh mereka si ridernya abis ngehit diem gitu kena stun karena efek elf kita jadi 6. Jadi chance untuk bikin akar-akar buat nyetunnya itu lebih besar gitu loh. 60% kalau nggak salah, enggak 60%, 40 deh, lupa gue. Dapat guru kita bisa naikin Sword Dancer level 2 cuy. Ya Venomnya belum level 2 sih. Gak dapet tuh. Kok kabelnya keluar mulu. Waduh ini yang lawan kabelnya level 3 nih. Gak tau nih kita menang apa enggak. Dia udah full rear. Wah gak kepancing dong. Malah hero kita yang maju. Kalah kita kayaknya. Kayaknya kalah sih. Oh enggak masih menang. Kalau kabelnya ke stun. Kena stun terus tuh, baru ngebuk kena stun. Tapi itu tuh bagusnya elf. Cuma tapi kalau kita full elf nggak ada assassin kayaknya susah sih. Kalau ketemu sword carrier gitu kita bisa mati cuy kena areanya. Wah lawan WoW apa nih, stinger lagi tuh. Skip. Nah Lilith, nice. Venom level 2 lumayan. Ini lihat Lilith 1 biji buat jadi level 3. Lawan kita nih keras nih. Cyborg, Sorcerer, Human, Tanker. Gak tau nih bisa menang apa enggak ini. Mana dia masuk apa? Susulannya kayak gitu, assassin kita nggak bisa masuk kecuali kita pancing ke dalam kan. Makanya gue pindah. Gue beraksi ke pancing gitu loh. Biar maju. Tanker dia maju, assassin gue bisa masuk, hancurin Sorcerer dia. Kuncinya sebenarnya dia kan Sorcerernya. Gitu. Makanya gue taruh iri. Nah kita lihat dulu nih abis ini kepancing apa enggak. Kalau misalnya belum kepancing kita harus rubah lagi. Aduh masih lagi dong. Gak dapet loh ininya. Siapa sih? Nah masuk keluar. Masuk bintang 3. Jadi wah serem. Rambutnya langsung dicet cuy. Nah coba kita lihat kepancing apa enggak nih. Apa evergreen gua malah yang maju nih. Selin nih. Iya dong. Tidak kalah ini. Kalau dia nggak masuk kalah. Susah nih kayaknya. Oh nggak menang kita. Menang. Oh gua ngerti. Karena gua pakai 6 elf ini, assassin nggak masuk tapi tetap dia mau ngehit itu susah si musuh itu mau gerak susah karena kena stun mulu kan. Bisa juga ya tapi tetap gue pindahin biar kalau bisa tuh maju gitu loh. Kalau maju kan lebih bagus lagi, lebih cepat lagi ya, artinya minusnya lebih banyak. Makanya gue coba apa acak-acak posisinya. Nah maju nih dikit aja tapi nyetunnya ke belakang lagi si general overnya. Pinter banget kan. Bukan kalau masuk tuh lebih banyak kita menangnya. Lihat abis belakangnya. Pertandingan lebih cepat selesai gitu. Ini gue udah bingung ini mau ngambil apa lagi ya kan. Hero lain masih jauh. Yaudah gue ambil yang keluar aja. Ilesi lagi dong. Bintang 3 boleh sih. Mau bintang 3 kah? Maunya nyari guru sih. Nyari guru. Gurunya kita bintang 3 in. Oh bagus banget. Waduh belum masalah apa 3 cuy. Asli. Nice kepancing semua. Abis lah belakang kau. Lilitnya udah masuk di tengah itu. Wih tapi sakit ini. Permasalahan kita 3. Perdeser temat. Kalah kita. Oke gak apa-apa. Santuy.
pakai mana ya mancingnya? Terlalu sakit, bro. Nah, pinjol keluar mulu dah, sumpah. Harusnya bintang 3 itu. Siren lagi. Jol. Enggak cukup lagi. Oke, gue pindah. Gue berharap dia kepancing sih. Pancingnya tuh bener-bener ketarik semua gitu loh. Kalau ketarik semua tuh enak itu. Grandmasternya si PR si bintang 3 tebel banget. Oke, nggak tahu nih kita bisa menang apa enggak. Terus Evergreen kita kena ini lagi, kenapa CB kita kena si Void gitu loh. Scar langsung, oh, kalah lagi dong kita. Tidak, bagaimana ini, nggak tahu sih ini kalah atau enggak ya. Dari segi kita masih bersih katanya, bisa sih menang ini. Oh, kalah nih, kalah. Kalau satu poin cuy. Hampir menang itu. Ibu shot dah. Harusnya si Siren bintang 3 bener aja. Anjing neraka. Kalau gue dapat buku 4 biji sih gue pindah ke Sword Dancer nih. Semoga aja kita dapat buku 4 biji gitu kan. Oke, nice. Coba lagi. Fucking dagger lagi. Coba magic lagi, coba di magic. Lagi dong. Apa nih? Biasanya gua kasih ini ya, apa defense yang anti mage itu loh, yang nggak terlalu pedih kalau kena. Keluar lagi hero Stinger gitu. Oke, menang sih. Kepancing dia. Kita taruh belakang itu di baris belakang jadi kepancing maju banget kan. Menang ini harusnya. Si Joe ini tebal juga ya. Menang ini. Nice. Oke, ya, akan menang. Tuh kalau dia kepancing kita tuh menang gitu. Bisa walaupun dia pakai air bikin naik pinggir keluar mulu, buset. Oke, kita tahan posisi kita kayak gini. Tadi kepancing dia nggak ada monitor mau rubah posisi. Seharusnya dia tuh agak majuin si Grandmaster nya sih, jadi siapa tahu si Evergold naik pinggir gua maju gitu. Dia tahan di situ, kayaknya dia yang maju lagi nih. Kalau dia maju lagi mati ini dia. Ini last match harusnya. Bener kan, maju matilah belakang lu terlihat. Hilang langsung lagi ringannya. Kalau udah, kalau nggak ada hitter belakang, mandirin apa lagi cuy? Kelar udah. Nah, kan champion kita. Jadi gitu teman-teman, kuncinya kalau kita mau pakai nama season 6 RV itu ada di Sword Dancer. Kalau Sword Dancer yang nggak jadi, wah udah. Sebenarnya agak beresiko tinggi sih formasi kayak gini tuh. Cuma kalau jadi, wah keren jadi. Imba susah ngalahinnya. Gitu. Misalnya kalau misalnya kita nggak dapet Sword Dancer, berarti kan nggak bisa jadi 6 elf ya. Mungkin solusinya kita pakai Warlock kali ya. Kita kasih Miss Fortune, undeadnya aktif sama si Stinger. Paling itu jadi alternatif buat ini, buat apa?
buat bisa bertahan. Kalau nggak ada warlock sama sekali agak susah sih. Dia jadi empuk banget kan. Kalau nggak, kalau bisa dapat devourer langsung transisi aja ke punisher, lebih ngeri sih. Punisher, warlock, assassin, kombonya top global itu. Oke teman-teman, segitu dulu video dari gua. Kalau kalian suka sama video gua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, share ke teman-teman kalian. Oh ya, video gua juga bisa jadi bahan referensi buat kalian. Di video ini juga masih banyak blunder-blunder movement, tapi hero yang salah, perhitungan yang salah, susunan formasi yang salah. Jangan diambil, ambil yang menurut kalian itu cocok buat ditiru aja. Oke, sekian dari gua. See you.